memakai 5 orang gelandang, kiri kanannya bek sayap ya. Sepertinya memang mengejar kemenangan maksimal ini Sriwijaya FC. Selamat menikmati asap seperti di Riau pekan bersama PSPS Riau. Dan kick off babak pertama sudah dilakukan. Oh, peluang kali ini Adis Tabar. Adis Tabar! Gol! Lazo! Akhirnya bertubi-tubi Sriwijaya FC menekan PSPS Riau dan Adis Tabar yang mampu menciptakan gol pembuka Sriwijaya FC di sore hari ini 1-0 Sriwijaya unggul atas PSPS Riau, Bu Erwin. Ya, sebuah gol yang cantik dari Anis Nabar. Memiliki waktu. Dan akhirnya supporter lovers mari Anda berada wasit Zekman Pangari. Saatnya mengucapkan alhamdulillah. Ya, dengan berakhirnya gol Laskar Long Kito. Ya,
dan kembali akan bertanding pada hari Sabtu 21 September 2019 melawan Persibat Batang. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk para pendukung. Yang pertama ucapkan untuk pemain yang sore ini bekerja sangat luar biasa, meskipun kita hanya mampu mencetak gol, sebenarnya kita banyak peluang, tapi yang terjadi satu, tapi sudah target saya memang setengah gol, malah gol satu, yang penting poin tiga ya. Memang dari menit awal saya instruksikan main sabar, yang penting kita bisa memenangkan pertandingan sore ini ya. Oke, cukup. Bobby, kita komentar Bobby. Ya, alhamdulillah ini kita, alhamdulillah untuk pertandingan sore ini kita bisa meraih 3 poin. Memang seperti dibilang Kas, kita disuruh bermain sabar. Dan memang kita ada di babak pertama ada beberapa peluang yang belum bisa kita maksimalkan. Dan alhamdulillah di babak kedua kita bisa membuat satu gol. Dan alhamdulillah untuk 3 poin sore ini dan kerja keras teman-teman juga. Baik, teman-teman. Tidak! Tidak! Tidak!